Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua. Jumpa lagi di channel Liza Deavina. Hari ini saya ada resep ayam goreng madu atau honey chicken. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan daging ayam tanpa tulang, buncis, madu, bawang merah, bawang putih, jahe, minyak wijen, kecap asin. Ayamnya kita belah yang bagian daging tebal. Buncis kita potong satu menjadi dua. Ayamnya kita bumbui 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada putih bubuk. Kemudian ratakan dan diamkan selama 15 menit. Bawang putih kita haluskan. Bawang merah dan jahe dihaluskan pula. Setelah bawang merah, bawang putih, dan jahe dihaluskan, kita bikin saus. Tambahkan kecap asin, madu, minyak wijen, kemudian aduk sampai merata supaya tercampur semuanya. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, goreng daging ayamnya dan balik di kedua sisinya sampai matang. Setelah matang, angkat dan sisihkan dulu. Setelah air mendidih, tambahkan 1 sendok teh garam. Rebus buncis sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan airnya. Masak saus madunya. Tambahkan air secukupnya dan masak sampai mengental. Setelah mengental, masukkan daging ayam yang sudah kita goreng tadi. Masak sampai sausnya kelihatan kental. Beginilah jadinya teman-teman. Ayam goreng saus madunya sudah jadi. Gampang kan bikinnya? Sederhana, mudah, dan cepat. Penyajiannya di sini saya tambahin dengan gorengan biji wijen agar nampak lebih gurih ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.